Hello guys, welcome back to my guys. James here. Hari ini kita mau langsung ya guys ya. Game 1 RIK lawan BTR ya. Ini gua mau kasih banyak ilmu-ilmu deh. Buset. Angela Esmeralda nih, langsung diambil nih. Ini BTR Angela Gaming ya. Kang Angela ini sekarang Angela Gaming meta. Aku first pick nak Uranus. First pick Uranus. BTR ma Esme Angela. Hakido Bene Johet. Lepas ada apa ini? Cho masih ada. Alice. Okay, ini udah fix Uranus Alice side Lunox support. Okay. Uranus Alice. Uranus Alice. Okay, ini berdua side support. Menang sih ini. BTR Cloud. Okay. Uranus Alice ya counter ma Kaja Lunox. Udah diambil Lunox. Angela lebih bagus jadi tank sih. Terus support yang pakai support kayak Eve. Eve bagus lah. Cuma Eve doang di sini. Kenapa kita lihat ESS? ESS gak usah pen tau ini ESS. Gak mungkin Akimin ESS. Ini kalau Arki bukan main Haya Lance, High Loss ya. High Loss. Oh iya mah rusuh, buff. Link ya? Oh gak sih? Arki bisa main link di sini sih guys. Link. Bisa main link, bisa main. Ada banyak lah, ada banyak guys. Ben High Loss. BTR. BTR Ben Haya sih ini. Lancelot. Arki Ben apa? Ini mah Arki juga bisa ambil. Cuman Okaja. Mau Haya nih kayaknya. Mau Haya nih. BTR ambil offlane dulu. Biar jadi last pick Yuvana tank. Offlane Baksha. Offlane Baksha. Ini masih bisa bunuh Granger sih. Bunuh Granger atau Hayabusa. Oh Rafa bunuh. Rafa tank. Rafa tank lawan Angela. Bunuh Marksman. Tentang para orang ini. Bane, aduh, jangan Bane, mati cu Bane. Bane, gak bagus tuh di sini kalau main Bane. Ini lebih bagus kalau silent kayak main mage. Range lebih jauh. Harif juga bisa di sini masih ada Harif. Harif. Gak masalah kalau mau main Harif guys, gua taruh facecamnya di sini. Secondnya MP ya Arena ya tinggi banget guys. Ini udah fix ya Rafa tank ya, VN Rafa, bunuh Albert. Bentar ya guys. Rafa bunuh. Ini RQ kayaknya mau main objective guys. BTR harusnya counter tau. Dari awal harus counter. Biar menang. Ayo lanjut guys. Uranus Esme, Uranus menang. Soalnya Gendut udah latihan banyak lawan Esme. Bane Alice, Alice menang dari awal. Bane gak menang lagi game juga. Sama, Bane kalah pasti. Tengah si Aki menang sih harusnya. Soalnya ini Pokemon siapa yang dapat retri siapa retri turuan siapa retri turuan siapa? Oh BTR. Buset tadi gara-gara ini BTR menang sih. Menang awal BTR menang awal. Uranus potong lane Alice mah jadi dibawa. EXP lane Uranus Esme. Terus atasnya Turtle.
Nah kan, Uranus menang. Dan kalau Uranus main dari awal skill 1 ke SM menang. Lalu dia aja, dia skill 1 ke SM dulu. Terus dia balik, dia gak pakai skill 2. Dia cuma skill 1 doang. Ah, ini VM bantu Bruno farming, Angela Baksha bantu Claude farming, Bruno save farming sendiri. VTR ya, dari awal ya, bisa menang. Tapi, kalau sampai mid game ya, gak cukup damage. Gak cukup. Harusnya Angela tank. Lui support, if support. Baksha side, lebih bagus. Okay, ini Turtle udah mau spawn RQ, jadi mau kontes. Soalnya dia main Rafa Bruno, ada timing gitu. Ada timing gitu. Okay, Britia start Turtle. Angela masih clear tengah sama Lunox. Siapa level 4 duluan? Okay, Lunox level 4 duluan. Menang sih RQ team fight ini. Soalnya ada Lunox. Dia aja ya. Angela juga level 4. Claude. Claude, skill. Masih ada battery. Buset, masuk. Angela masuk Claude. Poking ke A7. VM mati. Ah, VM mati ini Turtle mah diambil Araki ini, BTI ini. Oh, tapi Eris sudah botong jauh, guys. Tanpa moment sih Eris. Oh, gak. Eris masih di situ. BTI jadi enough farming ya dari awal ya. Wave pertama. Nanti mah kalau kurang magic damage, soalnya SM bane kan. Winning condition mah gak di brand sih di team fight dong. Ini mah team fight siapa yang menang? Siapa menang? Oh, bukan team fight menang. Siapa menang team fight duluan dia lah. Ini Bruno, Rafa sama Elise mah push bawah ini. Kalian bisa lihat KE udah tahu dia. Dia udah tahu si Bruno sama Rafa di bawah. Jadi mannya tunggu di belakang kan? Kita bisa lihat. Ah kan? Terus Baksha udah tahu ya River gak ada orang. Terus dia buka lagi KE. Nanti juga ya KE. Makro ya bagus ya KE di sini. Dia tahu dia. Pasti AQ mah 3 orang di bawah, 2 di atas itu. Uranus mah kacau, mau galak. Bronze-nya belum terima Hunter, guys. Jangan retreat ya, ini retreat meninggal ini. Tengah mah, Baksha juga tahu. Ini mah vision dari BT ya bagus sih. AQ harus ambil objektif, jadi susah kan. Soalnya si BT ya tahu. Buset, skill 1 lagi. Buset, tabrakin. Oh, double king ini. Gak mati Psycho. Tapi ini mau fokus Turtle sini. Elise udah potong. Elise potong. Turtle udah mau spawn. Ah, ini Baksha ditabrakin Elise. Wah, Skylar. Awas Skylar. Bane udah clear. Menang sih ini BT ya Turtle. Soalnya ada Bane. Ah? Ah, Bane potong lane lagi. Ah. Wah, kalau Bane potong lane kalah loh BTR team fight. Nah kan? Bane masih potong lane guys. Ini buat Bane gak connect. Parah sih Bane ini. Bane gak connect jadi kalah team fight BTR. Tapi akhir bagus, dia tahu udah Bane lagi potong. Hantam aja menang, 5 lawan 4, masa gak menang? Gak ada magic damage juga, Esme, Angela. Tapi Tuke 1 tower sih. Menurut gua gak bagus lah, soalnya ya... Terus apain ini? Ya, BTR mau, ya, terus apain? Nah, lu Tuke 1 tower 1 di bawah, terus... Bawahnya di push juga, 4-1 ini. 4-1 ini tengah gak ada ulang push juga bawahnya gratis ini bawah gratis ini. Nah coba aja lu dapat Turtle tadi bantu Turtle. Jadi dia gak bisa push bawah tau. Wah ini BTR udah susah sih ini BTR.
Menang di RRQ ya guys, Snake Wolf menang ya, tapi lain yang menang di RRQ ya. Timing udah jadi ya, ini Bruno udah main gila ya guys, kalau gak salah ya. Nah kan, kalau dek. Nah tak, masih ada stack dia, masih ada stack. Red 3, stack lagi. Hilang, hilang stack, hilang skill 1 dia. Ya hilang skill 1 dia. Elisma potong lane lagi. Putus, putus. Stacknya putus guys. Ini ya BTA ya. Kalau bisa tabrak Bruno menang. Tapi ada Rafa sama Lunox. Susah guys. Harusnya ada CC. Ini tabrak juga mati lah. Atas gratis lagi ini. Mati satu orang. Mati ini Bane. Nah kan Angela Baksha terus ngapain. Sakit cok. Angela Baksha gak guna nih. Sekarang dia aja Rafa Bruno tentang pala orang ini. Terus Lunox by one sama si Cloud deh. Menang si Lunox. Psycho Flicker. Wah ini Free Turtle ini. Ah udah menang ini. Silent, Silent udah jadi. At least ya Uranus sudah gak mati-mati. Terus Esme gak bisa bunuh Uranus. Bayane juga gak bisa bunuh Uranus atau Elis. Sama aja ini berdua. Ini udah fix lah. Silent menang. Terus Hypernya makan. Itu. Buset. Rafa bunuh Neribert. Guys dulu lihat aja. Dua kali tentang hilang orang. Albert ya. Item pertama Berserker sih. Atau Endless ya dia. Ya kalau bukan Endless Berserker lah. Atau cuma gak mati. Gak mati. Susah sih. Kalau dia mah kasih 3 minit kalau BTR masih farming. Kalau ada orang mati bisa. Tawarnya gak hancur bisa. 3 menit. Kalau dia udah ya golden staff itu bisa. Nah ini lane yang udah di control ya. Map semua buka dari RRQ. Atas 3 orang mau push ini. Ini bisa fight gak sih ini? BTR udah siap posisi. Oh ini RRQ deflect sih ini. Cloudy tadi belakang. Maksian tabrakin Bruno. Aduh tabrakin Rafa. Aduh salah target. Wah ini ah. Gak ada otak ini Blazing Duet. Oh dapat Rafa. Masih oke. Tapi Repo mati sih ini. Oh mah udah bantu. Oh mati. Waduh Kukei juga mati. Aduh ini berdua masuk. Tapi nice Araki. Ini 5 orang di tengah. Gua cuma mau tanya di stun ni berdua orang. Mati Cloudy. Dream buset Teguh Didi. Guys, gua cuma mau tanya ya. BTR gimana mau defend tower ni guys? Angela, Bane, Baksha. Gimana mah defend tower kalau gak jadi farming? Free Lord gratis ini. Coba aja kontes di tendang pala orang. Masih ada Rafa. Rafa jadi tier 1 support ya guys ya kalau mainnya MM bukannya assassin guys. Neribet ya Rafa sama Bruno. Ini side udah di control. Dua side Skyler sama Uranus sama Dendut udah control. Terus Rafa ya jadi masuk jungle. Supportnya farming di tengah. Tabrakin Uranus tapi gak mati. Soalnya kurang CC. CC mah gak ada. CC kalau gak ada harusnya damage gede. Tapi damage ini gak gede. Kecil doang guys. Silent mah gak ada CC. At least Bane, gak ada CC ini. Ini ya, Free Tower nih guys. Kalau kalian tahu kan, Bruno kalau Free Tower. Ini udah susah defend BT ya. Kalau Angela sama Cloudy masuk juga mati sih. Ini mau combo gak? Masuk, terus apa? Ah? Maksud buat clear lord. Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk, tapi
Ah, pakai stack. Wah, sakit sih Brands, tapi belum lawan Bruno ya. Dua kali tenang hilang sih Claude harusnya. Blazing duet. Set. Tapi ini salah Winter, gak mati. Wah, kelah ini. Nah kan? Guys, habis Blazing duet, Bane mati. Gimana? Oh, itu yang mau defend, guys. Masa SW defend tower? Saya sakit banget cuma bunuh. Rubi Dede! Ah, bukan. Teguh Dede! N. Wah, BT ya. Gak ada clear lane, guys. Nice gameplay. Nice, deh. Bukannya epic comeback lah, BT. Bukannya epic comeback. RRQ nak dapat timing, guys. Gila. Nice game 1 ya, Araki menang lawan BT ya. Yaudah, makasih semua yang udah nonton. Kalau kalian mau tanya, jangan lupa komen di bawah ya. Biar gua baca, terus gua bisa reply. Okay, guys. See you guys, bye-bye.